Ulama' ni dia tak mampu bertindak dan berinteraksi dengan betul dalam masyarakat. Kadang-kadang berlaku apa? Nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, maka dia berdiram diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Hak ini pesanan untuk diri saya sendiri. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Pada masa itu kamu akan menyaksikan ulama'-ulama' kamu. Kita pun buat ayat, nasib baik aku bukannya ulama' pun. Maksudnya ulama' je lah, kita dah. Ulama' seburuk-buruk manusia di bawah naungan ataupun kolong langit. Kerana apa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Dan fitnah itu kembali pada dia. Kenapa? Kadang-kadang ada yang berlaku yang ulama-ulama istilahkan sebagai ulama usuk, ulama jahat. Kita tak maulah tuding kepada siapa-siapa. Yang penting bila kita melihat ada sebahagian besar yang berlaku, kadang-kadang berlaku apa? Nak jaga periuk nasi, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, maka dia berdiram diri daripada benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang paling sadis terlebih jauh ialah menyokong, contohlah kita kata benda tu tak boleh tapi dia menghalalkan dalam masyarakat, benda tu boleh tapi dia melarang dalam masyarakat, tu lagi sedih. Kerana bila perubahan hukum yang ditetapkan oleh Allah berlaku, sebenarnya apa yang kita buat? Contohlah Allah kata benda ni haram, tapi bila kita membolehkan benda tu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Seolah-olah dengan fatwa kita, dengan pandangan kita, dengan pendapat kita yang tidak sebenar, kita telah meletakkan kedudukan kita sama seperti siapa? Tuhan hak sebenar kata benda ni tak boleh, sedangkan pandangan, pendapat dan fatwa kita kata boleh. Kalimah yang keluar tadi seolah-olah menyaingi siapa tuan-tuan? Menyaingi siapa? Siapa yang kata tak boleh tadi? Oh, tiba-tiba kita nak kata benda tu boleh. Tuan-tuan, ini syirik kecil tuan-tuan. Nampak, oh dia menyalahi hukum Tuhan. Kita mungkin boleh kata setakat tu. Tuhan kata tak boleh, dia kata boleh. Dia menyalahi hukum Tuhan. Lebih jauh secara halus apa yang kita nampak, hak ni yang nak, ni yang sebenar. Tiba-tiba kita pi bukan kata yang sebenar. Kita menyaingi siapa sebenarnya pandangan kita? Bukan menyaingi orang tu, menyaingi siapa? Menyaingi Tuhan, menyaingi Allah. Besar dosa dia. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian ayat-ayat Quran tentang ulama-ulama Bani Israel dulu. Orang-orang alim Bani Israel dulu kerana mereka mengubah hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat dan Injil mereka. Mereka menyelewengkan fakta dalam kitab-kitab sebelum ni, mereka mengubah-ubah, iaitu daripada halal mereka mengharamkan satu benda, daripada benda haram mereka menghalalkan satu benda mengikut selera dan hawa nafsu mereka. Benda yang sama boleh berlaku. Sebab itu diungkapkan oleh Rasulullah, sejahat-jahat atau seburuk-buruk makhluk. Kerana apa? Kerana mereka sumba, tuan-tuan. Kalau orang awam yang berbicara, tak jadi masalah. Mungkin dia berbicara disebabkan kejahilan dia. Tidak alim dia, tak tahu dia, tak belajar dia. Mereka memang bukan otoriti untuk membahaskan tentang soal-soal agama. Tetapi bila ulama-ulama tersilap, ulama-ulama terseleweng dan tersasar, bahana dia cukup besar. Kerana mereka ada otoriti, mereka ada integriti. Bila sebut Islam, bila sebut masjid, bila sebut Quran, yang terkait rapat dengan dia, ulama. Sebagai penghurai bagi Islam itu, sebagai pendakwah bagi Islam itu, sebagai penerang bagi Islam itu, sekiranya golongan ini pun yang tersalah dan tersasar, fitnah itu akan keluar. Dari mana fitnah itu keluar? Sinilah. Dan fitnah itu akan balik pada siapa? Balik pada diri dia. Tuan-tuan, satu lagi yang sering berlaku yang sedih. Bila mana kadang-kadang hak bergaduh, hak berbalah ni orang awam tu biasa. Tapi sering juga berlaku yang bergaduh dan balah, siapa dia? Siapa dia tuan-tuan tengok dalam FB ke, Twitter ke, viral ke?
ustaz ni kata ustaz ni, ustaz ni tuduh ustaz ni, ustaz ni caci ustaz ni, ustaz ni maki ustaz ni, ustaz ni menyalahkan ustaz ni, ulama ni tak suka dengan ni, ulama ni hentam ni, ulama ni tuduh ni, ulama ni berlaku tak tuan-tuan sekarang? Berlaku. Jadi kita pun orang awam jadi pening. Ini kata dia betul, dia ni salah. Dia ni pula kata dia betul, dia ni salah. Sebenarnya siapa betul, siapa salah? Ini betul, dia ni kata betul, hak ni salah. Mungkin dia ni pun kata betul, dia ni salah. Pihak nombor tiga pun dia kata dia betul, dua-dua ni salah. Aduh, letih. Poin dia apa tuan-tuan? Kadang-kadang bila kita tengok ayat-ayat Quran, poin dia sumber sama dia, bila kata semua ni orang Islam, apa dia dalil kamu? Oh, ayat Quran. Ayat Quran. Apa dia dalil kamu? Hadis Nabi. Hak ni pun takkan dalil dia kitab Feng Shui dah, tak logik. Mesti juga Quran Sunnah. Hak ni takkan dalil dia kitab Weda, tak logik. Quran Sunnah. Tang mana yang jadi selalu? Penghuraian. Penghuraian. Cuba buka surah Al-Bayyinah, tuan-tuan. Ayat 6. Tolong saya, tuan. Ayat 6. Cuba buka Bayyinah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, cuba baca soalan. Cuba. Ayat 6. Sebelum tu ayat 5. Lagi sebelum tu. Okey, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tiadalah berpecah. Apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, yang diberikan kitab sebelum Nabi Muhammad, siapa golongan yang diberikan kitab? Bani Israel, kitab Injil dan kitab Taurat. Taurat zaman Nabi Musa, Injil zaman Nabi Isa. Dan tiadalah berpecah golongan-golongan yang diberikan kitab illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah, kecuali selepas datang keterangan dan hujah-hujah pada mereka. Kita nampak tak sisi terbalik di sini? Biasanya kita sekarang bergaduh, hak umum bergaduh-gaduh-gaduh-gaduh, mari hujah yang kukuh, barulah kita bersatu. Ha, ni hujah sebenar. Hak ni ni lepas mari hujah baru berpecah. Pasal apa? Hujah tu tak salah sebab semua berpegang pada hujah dan dalil yang sama. Yang jadi berpecah sebab penghuraian, penafsiran, pencerahan yang berbeza. Ayat kadang-kadang sama. Bagi aku ayat ni nak cerita macam ni. Mari hak ni pula, ya ayat yang sama, aku pun beriman ayat ni, tapi tafsir dia kot lain, tak sama macam hang tadi. Tafsir dia kot ni, kot ni, kot ni, kot ni. Mari hak ni pula, dua-dua tu tak, sebab ada pandangan lain yang aku terima, hak ni, hak ni, hak ni. Dia bukan pada tonggak tu. Yang jadi berpecah, hak ni faham lain, hak ni faham lain. Hak ni punya tanggapan lain tentang ayat tadi, hak ni punya pandangan lain tentang ayat tadi. Hak tu yang jadi banyak cabang tu. Hak jadi banyak, kalau berlapang dada, tak apa. Contoh bila dicek, bila direset balik, oh betul. Ayat yang sama tapi pandangan imam ni ada juga. Hak tadi kata ada. Hak kedua ada. Tiga ada. Kalau kita mampu berlapang dada atas hal tersebut, tak ada masalah. Yang jadi timbul masalah satu lagi, bila menganggap aku paling betul, hak lain semua salah. Dalam banyak-banyak tadi, empat pendapat. Hak paling tepat, paling sahih, paling benar ni. Hak abang tadi tu ada, tapi tak tepat mana. Hak ni tak berapa nak betul. Hak ni tak berapa nak kuat. Hak ni 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 ni. Hak ni. Lepas tu orang hak dituduh tak berapa tepat, tak berapa betul, dia mengiyakan atau dia cabar. Bila orang kata hang tak berapa betul. Ya betul. Memanglah hak hang lagi tepat. Aku ni tak berapa betul. Dia tak akan jawab macam tu. Hak sebenarnya aku lah betul. Hak hang tu tak berapa tepat. Hak tu dua orang ni, tiga orang lagi nak kata macam mana? Sama juga. Aku hak paling betul, hak lain tak betul. Inilah yang berlaku. Bila benda ni tak selesai, hak ni tuduh, hak ni kata, hak ni hujum, hak ni. Last sekali, fitnah tu berlaku dalam lingkungan mereka saja.
yang tak pernah menambahkan apa-apa produktiviti pada masyarakat kecuali pertelagahan dan perpecahan. Tuan-tuan ingat di belakang seorang-seorang hak bagi pendapat tu tak ada pengikut lah. Oi, ada follower dia, tu pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia, pengikut dia. Lagi banyak perpecahan. Kenapa kita tak boleh satukan berlapang dada? Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Tinggalkan benda-benda yang remeh-temeh. Macam selalu kita sebutlah. Oh ni saya sebut sekali lagi. Saya tak mau jenis tuduhan-tuduhan. Ni flat earth ni kan. Bumi bulat ke bumi lepek kan? Tak habis-habis. Bumi bulat, bumi lepek. Ustaz ni lebih kepada bumi lepek ni. Saya tak penting pun bumi lepek ke bumi bulat, tuan-tuan. Yang lebih penting apa? Kan orang nak bergaduh hari ni kan? Bumi kita bulat kan lepek? Saya dah jawab dengan penuh ketegasan. Bagi saya tak ada kepentingan pun bagi saya bumi ni bulat ke lepek. Kalau tuan-tuan rasa penting, kajilah. Sampai tuan-tuan ketemu hak mutlak. Oh, sebenarnya mutlak di sisi saya lepek. Saya pun kaji mutlak di sisi saya bulat. Isu dia duduk atas hak bulat, duduk hak lepek ke hak bulat. Kalau dua-dua bentuk ni, dua-dua tak semayang bang, apa makna? Duduk hak bulat pun tak semayang, duduk dalam hak lepek pun tak semayang, tapi bergaduh tu bumi bulat, bumi lepek, bumi bulat, bumi lepek. Dan saya sebutlah di hujung tu kan. Dan saya haraplah tidak adalah soalan daripada Muka dan Nakil, ustaz, bumi bulat ke lepek? Harap-harap soalan tu tak ada pada saya besok. Sebab bagi saya tak ada apa bagi saya pun. Hak saya duduk sekarang ni, bulat ke dia, hak saya duduk sekarang ni, lepek ke dia, biarlah. Yang penting, apa yang Allah suruh kita buat semasa kita duduk sini, buatlah. Apa yang Allah suruh tinggal, tinggal. Ni bulat lepek, dua-dua tak semayang. Sama macam orang duduk bergaduh. Hak turun tu kan? Nak turun sujud tu, tangan dulu ke lutut dulu? Kita nak turun sujud, Allah, sami Allah, liman hamidah. Nak turun tu, dua lutut dulu ke dua tangan dulu? Dua lutut dulu ke dua tangan dulu? Ha, dua-dua boleh sebenarnya, tak perlu bergaduh lah kan? Masalahnya, dua-dua tu bergaduh. Hadis yang lebih kuat, hak lutut dulu. Hak ni pula, hak lebih boleh dipercayai, rijalnya sikoh tak sikoh, hak tangan dulu. Dua-dua tu Nabi buat, lutut dulu pun Nabi buat, tangan pun tak. Jadi benda tu tak perlu bergaduh lah. Kadang-kadang benda tu ada keringanan pada orang mungkin. Macam orang tubuh besar, macam saya ring 18 punya perut kan. Kalau agak-agak jenis tubuh macam ni, senang lutut dulu ke tangan dulu? Orang tubuh besar. Ha, ada tangan dulu, orang lain selesa lutut dulu. Tapi dua-dua tu Nabi buat, tak salah. Dia start kita boleh bergaduh bila? Bila ada orang turun, kepala dulu. Hak kepala dulu tu lah kalau nak bergaduh pun. Hak aku tahu tangan, lutut, ya. Hang ni kepala ni, ikut mana ni? Mana hang punya hujah, mana bukti? Okey. Satu lagi yang lebih teruk, hak duk bergaduh lutut dengan tangan tu, apa dia? Hak lebih sadis. Tangan, lutut, tangan, lutut. Walhalnya dua-dua semayang pun tak. Hak lutut dulu pun tak semayang, hak ni dulu pun tak semayang. Cuma lebih dalil je. Ten, semayang bang pun tak. Hak ni kita tak mau. Bergaduh yang tak mendatangkan apa-apa. Bergaduh cuma nak rasa kita betul, nak rasa kemenangan. Tapi kita carilah benda-benda yang boleh memantapkan akidah, memantapkan persaudaraan kita dengan sesuatu yang lebih besar, tuan-tuan. Sesuatu yang lebih besar. Ini bukan kerja seorang, ini kerja semua. Kerjasama kita semua. Sebab itulah kita datang ke masjid. Bila kita kata kita Islam dan beriman, apa sifat orang beriman? Mudah. Bila kita ingat sifat orang beriman, orang beriman ni apa benda yang Allah bagi dan anugerah pada dia, dia nak benda yang sama Allah bagi pada saudara dia. Tu sifat orang yang beriman. Kalau tak ada sifat tu, ada masalah dengan iman dia. Contoh, hari ni, di masa ni Allah bagi anugerah pada saya kesihatan tubuh badan. Sebagai seorang yang beriman, saya nak juga sihat ni berlaku pada saudara saya yang, ya Allah, kamu bagi aku sihat, aku nak semua saudara Islam aku sihat macam kamu bagi aku sihat. Dia akan jadi selek pada iman, bermasalah pada iman bila, kalau boleh, geng ni sihat, belah-belah tu tu, campak ke, polio ke, kanser ke, hatu. Padahal saudara kita, hatu bermasalah tu.
Ya Allah, hari ini kamu bagi aku sedikit rezeki, kekayaan. Aku pun nak kalau boleh kekayaan yang sama, kamu bagi kat saudaraku. Kamu bagi juga kat dia. Jangan bagi ada hak sedih, hak miskin, hak susah. Walaupun begitu resamnya alam, tapi kalau kita nak sebenarnya jiwa orang beriman, kalau dia kaya, saudara dia kaya. Kalau dia gembira, dia tak mau saudara dia sedih, gembirakanlah juga hati saudaraku yang lain. Kalau dia senang, senangkanlah juga saudara yang lain. Itu sifat orang yang beriman. Tapi kita ni kalau hari-hari nak cari masalah, hari-hari nak cari gaduh, hari-hari nak maki orang, hari-hari nak tiup orang, tuduh orang. Tuan-tuan tepuk dada tanya. Tanya iman masing-masing lah. Dia bercakap tidak semudah amalan. Betul, semua orang boleh bercakap, tuan-tuan. Saya boleh bercakap, tuan-tuan boleh bercakap. Tapi pelaksanaan sebenar amat-amat susah. Amat-amat susah. Sebab tu Nabi, kenapa dia dijadikan idola nombor satu? Sebab dia walk the talk. Perbuatan dia sama dengan perkataan dia. Kita belum tentu lagi perkataan kita sama dengan perbuatan kita. Sebab tu Nabi duduk tahap par excellence. Kerana dia sentiasa menunjukkan kepribadian yang mulia. Dia suka menunjukkan kepribadian yang berkebajikan. Kepribadian yang bermoral, kepribadian yang beretika di setiap masa dan saat. Kita kadang-kadang lain. Wah, ada orang. Nampak ni sikit tak? Tak ada orang, belasah semua. Depan orang. Tiga jari je. Tak ada orang ni. Ada juga jenis macam tu. Contoh. Negara gua punya orang ni, bukan sini. Tak, ada tak jenis macam tu? Saya sebut contoh ni, ada ke tak ada? Ada. Dia panggil bermuka-muka. Sebab dia tak mau tunjuk. Kadang-kadang benda tu ada juga kebaikan. Maksudnya, dia tak mau benda-benda keburukan tu nampak pada mata orang. Dia nak orang nampak benda baik, walaupun hakikat sebenarnya berlawanan daripada dia dalam keadaan di belakang orang. Baik, yang penting, apa dia tuan-tuan? Yang penting kita saling bermuhasabah diri masing-masing. Muhasabah dirilah. Kita saja yang kenal diri kita. Kita saja yang paling rapat dengan diri dan jiwa kita. Di mana saja kita panggil kelompangan, kebocoran, ketirisan, kekurangan diri kita, minta Allah tampung, minta Allah perbaiki. Ya Allah, aku lemah tang ni, tolong bantu aku. Ya Allah, aku tak mampu tang ni, bantu aku. Ya Allah, aku kurang benda ni, tambahkan untuk aku. Hak mana lebih, kita minta Allah kekalkan. Kita minta Allah tambah lagi. Sebab sifat utama orang beriman, bila Allah bagi anugerah, dia bersyukur. Bila Allah bagi musibah dan ujian, dia bersabar. Hak lebih, dia syukur. Hak kurang, dia sabar. Sifat orang yang tidak beriman, bila lebih dia sombong, bila kurang dia give up, putus asa. Itu dia beza orang beriman dengan orang tak beriman. Kita duduk tangan. Bila Allah bagi, kita sombong tak dengan orang. Bila Allah tarik, kita give up atau putus asa. Atau bila kita Allah bagi, kita syukur. Bila Allah tarik, kita sabar. Itu tanya diri masing-masing, tak perlu tuding jari kita pada orang lain. Muhasabahlah diri masing-masing, sama-sama beringat. Dan yang penting, Nabi informasikan kepada kita hadis-hadis akhir zaman untuk jadi keberhatian dan kewaspadaan pada kita, supaya kita menilik, supaya kita menilai benda-benda tu. Nabi sebut ni macam mana, Nabi sebut ni macam mana. Bukan apa, untuk kita ambil pendekatan, jangan bagi benda yang Nabi sebut tu berlaku pada kita. Boleh faham tak? Jangan bagi benda yang Nabi sebut berlaku pada kita. Sebab tu kita belajar eskatologi. Kita belajar eskatologi satu je. Bagaimana bentuk kematian yang kita nak hadap pada Allah. Bila berbicara mati, semua orang akan mati. Kafir mati, Muslim mati. Macam tadilah, disof tadi. Gemuk mati, kurus mati, hitam mati, putih mati, tinggi mati, rendah mati, kaya mati, miskin mati. Persoalan paling besar, kita mati dalam keadaan mana bila menghadap Allah. Kembalikan kepada kisah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Kita mati
menjadi penyokong Nabi dan Rasul atau mati dalam keadaan menjadi penentang Nabi dan Rasul? Kita mati dalam keadaan membela agama Allah atau kita mati dalam membelakangkan agama Allah? Itu ya. Informasi hadis akhir zaman ini nak suruh kita beringat. Bukan saja-saja seronok cerita akhir zaman, seronok cerita dajjal, tak ada tuan. Nak suruh benda-benda yang Nabi sebut tu jadi kewaspadaan pada kita, takut kita terikut, takut kita terfitnah dengan benda tu. Hak mana-mana kesalahan, salahlah. Hak mana-mana tersilap, tersilaplah. Itu manusia biasa. Tapi tu sebenarnya kita nak ajak orang lain supaya beringat benda ni. Bila Nabi sebut tu adalah benda besar. Bila Nabi sebut tu adalah benda penting. Boleh faham tak ni? Okey, bila faham boleh habis lah. Ni, satu lagi saya nak tanyalah. Sebab ada, apa tadi, nak kata tabung tu, tuan pengerusi nak info sendiri ke, nak suruh saya baca ke? Saya ada tu. Bacakan, okey. Jadi tak ada apalah. Boleh faham insya-Allah macam ni. Bila saya tanya boleh faham, sebenarnya maksud saya bahasa saya tadi tinggi sangat ke? Tak kan? Tuan-tuan boleh faham. Walaupun ada slang utara, saya kira boleh faham lagi lah. Saya kira kalau saya guna bahasa ibunda saya hak sungguh Kelantan lagi tak faham. Kalau saya guna Kelantan, biasanya orang tak faham. Kalau utara ni, okey lagi. Sebenarnya yang memahamkan tuan-tuan siapa? Allah. Saya hanya penyampai. Saya hanya pembicara. Saya tak boleh dan tak mampu lebih pada tu. Maksudnya saya tak boleh nak kata, oh malam ni confirm semua orang faham. Malam ni confirm semua orang dapat tahu. No. Saya pembicara, saya penyampai. Hak bagi tuan-tuan faham, Allah. Hak bagi tuan-tuan tahu, Allah. Tak lebih daripada tu. Jadi sama-samalah kita memohon kepada Allah agar diberi kefahaman yang lebih lagi terhadap apa jua bidang ilmu. Yang penting ilmu itu, keimanan itu selalu dikaitkan dan dinisbahkan dengan Allah tuan-tuan. Kita nak cari ilmu, kena cari pemilik ilmu tu dulu. Kita belajar macam-macam ilmu tu, tapi sesiapa pemilik ilmu? Allah. Minta dengan dia agar diberi kemudahan dan kefahaman. Tok guru kita pun sekadar penyampai. Ulama kita sekadar penyampai. Yang bagi faham, yang bagi ilmu Allah, mintalah dahulu dengan dia. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang selalu tersalah, selalu tersilap, serba tak kena, tak ada orang lain. Diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.